itu tidak semata-mata berhubungan dengan suatu hal yang seram atau menakutkan loh, Sob Kids. Salah satunya acara Halloween Spooktacular yang diadakan di Minneapolis Plaza Indonesia ini. Pesta kostum yang diadakan di sini memang sangat mengusung tema fun loh, Sob Kids. Lihat deh teman-teman kita yang sedang berpartisipasi di dalam acara Halloween Spooktacular ini. Selain bisa berpesta, kalian bisa ikut sesi foto, bikin tato glitter, ikut parade trick or treat, dan juga ikut kegiatan seni. Kamu juga bisa dapat banyak permen dan goodie bag dari Minneapolis loh. Seru sekali ya. Kalau di sini konsepnya kita tidak boleh seram yang pasti, karena kita balik lagi kita ke anak-anak. Kalau misalnya kita seram nanti takutnya anak-anak takut, jadi kita nggak terlalu spooky. Makanya kita selalu buat event yang nggak performance pun mereka nggak boleh yang namanya seram. Kostum kita juga bukan kostum Halloween aja, bisa pakai princess semuanya bisa. Oke, semuanya duduk lagi. Minneapolis ini terkenal banget dengan playground yang setiap minggunya mengadakan event loh, Sob Kids. Nah, event Halloween ini memang sengaja digelar mengingat suksesnya acara Halloween di tahun lalu.